guna meningkatkan kesadaran warga dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Masjid Jamiatul Muslimin Perumnas 4 Padang Bulan Kota Jayapura menggelar acara sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan jalan santai pada Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, bapak-bapak ibu-ibu para remaja maupun anak-anak kemudian berkumpul di halaman masjid untuk menerima kupon door prize dan selanjutnya berbaris di jalan raya samping masjid untuk memulai jalan santai. Acara jalan santai ini dibuka oleh Imam Masjid Jamiatul Muslimin Kiai Haji Ahmad Daman Huri Al-Hafiz. Jalan santai ini mengambil rute dari depan masjid dan berkeliling komplek Perumnas 4 dengan memakan waktu kurang lebih 40 menit. Setelah selesai jalan santai dan berkumpul kembali ke halaman Masjid Jamiatul Muslimin, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengurus Masjid Jamiatul Muslimin Bapak Sugoto. Pada kesempatan ini Bapak Sugoto menjelaskan bahwa tema peringatan hari ulang tahun ke-78 kali ini yaitu Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Berkaitan dengan tema tersebut, kami pengurus Masjid Jamiatul Muslimin dan panitia acara menghadirkan beberapa kegiatan untuk merayakan atau ikut serta merayakan HUT RI tahun ini. Dengan beberapa kegiatan, yang pertama, memakmurkan masjid dengan sholat subuh berjamaah dan jalan santai berhadiah yang telah kita lakukan bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan tablik akbar atau mahidu hasanah yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Daman Huri Al-Hafiz, serta berbagai lomba yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Jamiatul Muslimin. Kegiatan tersebut semua kami selaraskan dengan makna melaju dan maju. Semua kegiatan lomba yang kami hadirkan adalah dengan tujuan memeriahkan peringatan HUT RI ke-78, memupuk cinta tanah air dan menjalin silaturahmi yang baik di antara kita. Akan tetapi, kami mohon peserta lomba dan hadirin diminta tetap menjaga sportivitas dan saling menghargai sesama peserta lomba. Di samping kegiatan tersebut, kami juga telah menyelenggarakan acara tahlil dan doa bersama peringatan HUT RI ke-78 yang alhamdulillah sudah kita laksanakan tadi malam pada sholat maghrib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seluruh acara ini bisa terlaksana dengan baik karena ada bantuan dan dukungan dari seluruh jamaah dan berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku pengurus Masjid Jamiatul Muslimin dan panitia penyelenggara mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, para donatur, para dermawan Masjid Jamiatul Muslimin. Pelan-pelan. Oke. Oke. Siap-siap. Tolong dibuka dulu. Pada acara ini, door prize yang dibagikan kepada peserta jalan santai cukup banyak, yaitu hadiah utama berupa satu buah mesin cuci, kemudian ada satu buah rice cooker, satu buah kompor gas, 4 buah kipas angin, 20 karung beras ukuran 10 kg, 20 jerigen minyak goreng isi 5 liter, 36 bungkus minyak goreng ukuran 2 liter, 48 bungkus minyak goreng ukuran 1 liter, 8 jenis perlengkapan rumah tangga seperti setrika, pisau dapur, cookware, kitchenware, warmer square pan, toples, teremos nasi, teremos air panas, dan 20 tabungan emas senilai Rp200.000. Setelah pembagian door prize selesai, acara dilanjutkan dengan lomba oleh ibu-ibu Majelis Taklim Jamiatul Muslimin dan juga oleh anak-anak TPA Masjid Jamiatul Muslimin. Di akhir lomba, panitia kemudian membagikan hadiah kepada ibu-ibu maupun anak-anak yang menjadi juara. Khusus untuk anak-anak yang tidak menjadi juara pun ikut mendapat bingkisan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju.